Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube. Selamat siang Bismania dimanapun anda berada. Bertemu lagi dengan Yalaksi Channel, menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus sumbar di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Selasa tanggal 11 Januari 2022. Simak terus dan tonton channel ini agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Tepat pukul 12:33, pelayaran dengan KMP Batu Mandi. Terlihat satu unit NPM dan satu unit bus Laksmi Langgeng. Unit bus Laksmi Langgeng tujuan Pekanbaru berlayar dengan KMP Batu Mandi. Tepat pukul 13:23, pelayaran berikutnya dengan KMP Sebuku, unit NPM Pirkansa 23. Bang, tolong bang. Dengan julukan Budweiser, dengan sang kapten Bang Ade. Trip pertama NPM keberangkatan dari Bogor. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Sensation, dengan sangkap bang, tetap bang. ANS dengan julukan Sensation dengan sang kapten Pak Encame, Bang Zal di balik kemudi. Trip pertama ANS keberangkatan dari Kampung Rambutan, berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Alika, dengan sang kapten Pak Bang, dengan sang kapten Bang Incombo. Trip kedua ANS keberangkatan dari Bekasi. Arein, tetilanin. Selanjutnya diikuti unit Quantrans, tujuan Kuamang, Jambi. Berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 41 dengan julukan Kasana, dengan sang kapten Pak Tony di balik kemudi. Trip kedua NPM keberangkatan dari Pondok Pinang. NPM Pirkansa 41 dengan julukan Kasana. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 68 dengan julukan Mr. Marsa, dengan sang kapten Pak Reza. Trip kedua NPM keberangkatan dari Bogor. Trip ketiga NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Pirkansa 68 Sultan Kelas. Alhamdulillah.
Untuk pelayaran berikutnya tepat pukul 14:54 keberangkatan menuju Sumbar. Pelayaran dengan KMP Legundi. Unit NPM Frekansa 55 dengan julukan Black Sweet. Kapten Bang Muslim. Bang, tersilap bang. Trip keempat NPM keberangkatan dari Bekasi. Berlayar dengan KMP Legundi. Diikuti unit NPM Frekansa 60 dengan julukan Lemersing. Dengan sang kapten Pak Awal Virgo. Trip kelima NPM keberangkatan dari Depok. Hari ini NPM berangkatkan 7 unit menuju Sumbar. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Gerbang. Dengan sang kapten Pak Met di balik kemudi. Trip ketiga ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Korawa dengan sang kapten Maipat jadilah bang. Dengan sang kapten Pak Ilar, Bang Ipan Kurawa di balik kemudi. Trip keempat ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. ANS memberangkatkan 8 unit hari ini menuju Sumbar. Baru 4 unit yang menyeberang. Selanjutnya diikuti unit NPM Frekansa 67 dengan julukan BMC. Bus Minang Cepat dengan sang kapten Bang Agus Sarali. Trip ke 6 NPM keberangkatan dari Bekasi. NPM Frekansa 67 Sultan Kelas. Yup. Berlayar dengan KMP Legundi. Tepat pukul 15:52 ya. Kedatangan dari Sumbar. Unit ANS dengan julukan Si Bungsu. Dengan sang kapten Andi. Trip pertama ANS kedatangan dari Sumbar. Dan selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Puncak Latia dengan sang kapten Bang Jo di balik kemudi. Trip kedua ANS kedatangan dari Sumbar. Maju! Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Arjuna dengan sang kapten Pak Ilewi. Rehan juga kemudi. Yuk. Trip ketiga ANS kedatangan dari Sumbar. Diikuti unit ANS dengan julukan Cip Cucu Inyak Gojo dengan sang kapten Pak Kono, Bang Putra. Pak Putra. Balik kemudi. Trip keempat ANS kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit Transpor Express Nopin 44 dengan julukan Junior, Sang Junior. Yo, jadi, yuk.
Selanjutnya diikuti unit INS dengan julukan Leuser dengan sang kapten Bang Lim di balik kemudi. Lim ke-5 INS kedatangan dan kembar. Diikuti unit BKL Trans berdikari kawan lintas pariwisata tujuan Bandung. Selanjutnya diikuti bus kedua BKL Trans rombongan. Selanjutnya bis ketiga BKL Trans rombongan pariwisata. Tepat pukul 15 lewat 2 menit bayaran berikutnya dengan KMP Jatra 3 unit TIA Telaga Indah Armada 007 tujuan Pendopo Pagar Alam. Berlayar dengan KMP Jatra 3. Selanjutnya diikuti unit BKL Trans rombongan tujuan Palembang. Pariwisata. Selanjutnya diikuti unit Bumarang Jaya Novit 21 dengan julukan Kisana keberangkatan dari Bogor. Diikuti unit INS dengan julukan Klong bantu tetelan. INS Klong dengan sang kapten Bang Anto di balik kemudi. Trip ke-5 INS keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Jatra 3. Tepat pukul 16 lewat 54 menit kedatangan bus dari Sumbar unit NPM Firkansa 18 dengan julukan Star of Life. Trip pertama NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Firkansa 18 dengan sang kapten Bang Kris. Diikuti unit NPM Firkansa 65 dengan julukan Si Jantan dengan sang kapten Pak Eri Malu di balik kemudi. Trip kedua NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Firkansa 65 Sultan Kelas. Diikuti unit Indotrans tujuan Solo Surabaya. Gelombang semakin sore semakin besar. Indotrans Handoyo Group tujuan Solo Surabaya. Selanjutnya diikuti unit INS dengan sang kapten Bang Ade, Bang Jun di balik kemudi. Trip ke-6 INS kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 49
dengan julukan Naringgi Ameh, dengan sang kapten Bang Nova di balik kemudi. Bang, ya Bang. Yo, ya berapa? Trip ketiga NPM kedatangan dari NPM Firkansa 49 Ringgi Ameh. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 63 dengan julukan Beautiful, dengan sang kapten Bang Novi. Trip keempat NPM kedatangan dari Sumar. NPM Firkansa 63 Sultan Kelas. Diikuti unit PPJ Putra Paris Jaya Selanjutnya diikuti unit Epastar dengan julukan Bukit Langkisau. Bang, Bang. Trip pertama Epastar kedatangan Sebar. Selanjutnya diikuti unit Epastar Ngiringan Langkung. Trip kedua Epastar kedatangan dari Sumbar. Yo, pada pit. Tepat pukul 17 lewat 18 menit. Pelayaran berikutnya dengan KMP Batu Mandi. Unit MPM dengan julukan Bintang Sinetron, dengan sang kapten Bang Gepeng, Bang Ed di balik kemudi. Trip pertama MPM keberangkatan dari Bogor. Berlayar dengan KMP Batu Mandi. Eh Bang, hati-hati jalan Bang. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Mr. Baron, dengan sang kapten Pak Baron. Trip ke-6 ANS keberangkatan dari Tanjung Priok. Diikuti unit Epastar Salinka Agam. Bang. Keberangkatan dari Bandung. Diikuti unit ANS dengan julukan Kamerun, dengan sang kapten Bang Anas balik kemudi. Trip ke-7 ANS keberangkatan dari Kampung Rambutan. Berlayar dengan KMP Batu Mandi. Diikuti unit Sembodo SE905 keberangkatan dari Bogor.
Bordeaux SE905. Lah Pabaron, tadi lah Pabaron. Selanjutnya diikuti unit laju prima. Tujuan Jambi. Ombak makin sore semakin besar. Selanjutnya diikuti unit Kramat Jati. Tujuan Palembang. Berlayar dengan KMP Batu Mandi. Tepat pukul 18:17, bongkaran dari KMP Sebuku. Kanci yang mana lepor tu tak ada bisu ah. Beli ke? Itu lepor tu kok. Unit Merah Sari. Diikuti unit NPM Frikansa 51 X Beautiful. Bang. Trip kelima NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Frikansa 51 dengan Kapten Ricky. Trip kelima kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Sang Saka dengan sang kapten Pak Datuk di balik kemudi. Trip ke 7 bang. Trip ke 7 ANS kedatangan dari Sumbar. Diikuti unit NPM Frikansa 19 dengan julukan Bintang Polos dengan sang kapten Pak John Sabadeh di balik kemudi. Trip ke 6 NPM kedatangan Sumbar. Selanjutnya diikuti unit NPM Frikansa 36 dengan julukan Caterpillar dengan sang kapten Bang Ridwan Landa di balik kemudi. Trip ke 7 NPM kedatangan dari Sumbar. Diikuti unit Puspa Jaya tujuan Madiun Tegal Badung. Diikuti unit NPM Firkansa 33 dengan julukan Bertumere. Trip ke 8 NPM kedatangan dari Sumbar. Yup. Diikuti unit bus Puspa Jaya tujuan Blitar. Selanjutnya unit Puspa Jaya tujuan Madiun. Untuk pelayaran berikutnya tepat pukul 18:39. Pelayaran dengan KMP Sebuku. Unit Sinar Dempo SD001 dengan julukan Jemekite. Tujuan Pagar Alam.
diikuti unit Transport Express Novin 45 dengan julukan Netral Excellent. Bang, tentilah bang. Dengan sang kapten Babe, keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Sebuku. Ya bang, diikuti unit Kramat Jati tujuan Palembang. Selanjutnya diikuti unit ANS Kodim X Bintang Fortek dengan sang kapten Bang Anas, trip ke 8 AMS keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Sebuku.